hidup tenang dan bahagia di usia 60. Ada 5 frasa ampuh yang akan membuat Anda semakin bahagia di hari tua. Bahkan anak cucu Anda pun niscaya akan ikut bahagia kalau Anda ajari. Yang penting, ikuti dan jalankan. Pertama, jangan berteriak miskin. Tidak ada orang yang mau memberimu uang. Kedua, jangan suka menangis. Tidak ada orang yang peduli padamu. Ketiga, jangan mudah menyerah. Tidak ada orang yang berharap kamu akan menang. Keempat, jangan berteriak lelah. Tidak ada orang yang akan membantumu. Kelima, jangan menyandarkan hidup pada orang lain. Sandarkan hidupmu hanya pada diri sendiri. Selain 5 frasa tadi, ada nasihat sakti yang sangat baik untuk diikuti, yaitu, ketika kamu jadi orang baik, tidak semua orang akan menyukaimu. Akan selalu ada orang yang cemburu, merasa terganggu, dengki, dan bahkan merendahkanmu. Hidup itu ya seperti ini. Semua yang kau lakukan belum tentu membuat semua orang puas. Namun tidak perlu juga kamu memperlakukan orang lain secara baik dengan menumbalkan diri sendiri. Keberhasilan seseorang melewati beberapa kesusahan bukan dari primbon, ramalan bintang, dan juga nasib. Semua didapat dari pikiran, moral, perilaku, hati, dan juga jiwa. Hal yang bukan urusanmu tak perlu diurus. Selesaikan saja urusanmu. Lebih baik mengurusi sedikit urusan, namun hasilnya baik. Tidak masalah jika orang memandangmu rendah. Jangan menonjolkan diri. Jika berbeda pemikiran, tidak perlu saling membujuk dan mempengaruhi. Cukup saling menghormati. Jika pandangan tidak selevel, tidak perlu saling mengkritik. Cukup saling memaafkan. Orang yang berani membagi rahasianya padamu adalah orang yang mempercayaimu. Jangan pernah membocorkannya. Orang yang bersedia membantumu dengan ikhlas adalah orang yang percaya padamu. Jangan pernah sekalipun menyakitinya. Orang yang berani meminjamkan uangnya padamu adalah orang yang peduli padamu. Jangan pernah berbuat buruk padanya. Semua orang yang baik moralnya adalah orang yang akan membuka matamu. Kehidupan ini seperti sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Jika kamu bisa mengerti, niscaya kamu akan menghargainya dan hidup bahagia.